Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi. Hari ni nak buat seaweed goreng ataupun nama dia rumpai laut goreng. Okey, ni bahan-bahan dia simple je. Kulit popiah, tak kisahlah jenama apa. Yang ni seaweed. Seaweed ni dia ada yang perasa, ada yang tak perasa. Yang ni saya ambil yang dah perasa sebab adalah orang kata rasa sedap kan. Ni yang ni ambil, saya ambil perasa paprika. Paprika taste Kabu brand. Dia banyak jenama lah. Saya ambil yang jenama ni. Apa? Korean seaweed. Okey, ni telur. Telur ni kita nak tampal dia. Okey. Okey. Mula kita ambil kulit popiah ni. Kita baringkan dia dekat sini. Lepas tu kita ambil telur ni. Telur tu pula nak pakai putih telur boleh. Nak pakai apa tu? Nak pakai dia punya kuning ni. Orang kata tak payah membazir kan kita ni. Kita buat macam kita nak tampal wallpaper tu. Yang kat rumah tu. Sama lah macam ni lah. Kita orang kata nak kasih dia melekat. Kalau tidak nanti dia apa ya? Tak melekat. Kita ambil. Ni apa ni? Seaweed ni kita potong. Ada juga yang apa seaweed biasa yang orang kata tak ada. Apa ya, orang kata gunting lah. Yang tak ada perasa tu pun boleh. Tapi orang kata tak adalah rasa yang sedap sangat. Orang kata yang ni, orang kata dia ada perasa dia tersendiri. Orang kata ni sedap ni. Kalau makan dengan nasi ke apa, kita tampal lah dia. Kita orang kata tampal macam tu, macam tu. Lepas tu ambil balik ni. Kita letak ke tepi balik. Tarik dia. Dia melekat pula. Tarik dia ke tepi. Lepas tu ni tampalkan dia kat sini balik. Dia kena dua apa ya, dua tampal. Kalau tidak nanti dia tak melekat pula. Okey, tampalkan dia. Okey. Kita melekatkan dia. Okey. Okey. Sebab seaweed ni kan besar kan. Okey. Kita empek-empekkan dia. Telur lebihkan sikit. Biar dia orang kata melekat. Okey. Kita biarkan dia sekejap. Kita buat orang kata sampai habis. Yang ni buat sampai 5. Lepas tu nanti kita guntinglah. Gunting panjang-panjang macam tu. Okey. Kalau dia tak melekat tu, kita ambil ni kita ubah lah. Kasih nak kasih sebab dia nak melekat kan, takut nanti dia terbuka nanti masa goreng. Okey, kita buat lagi. Ni nak buat duduk-duduk, nak buat makan pun boleh, nak buat raya pun boleh. Okey. Yang seaweed ni terpulang. Orang kata ada yang jenis kecil-kecil pun ada. Yang ni jenis yang orang kata besar. Orang kata jenis yang orang kata boleh buat apa, balut dengan nasi, balut dengan orang kata sayur. Tak ada telur nanti takut dia tak melekat kan. Saya boleh cuba lagi yang apa ya, goreng punya yang kata pakai tepung tu. Saya pun tak pasti. Okey. Mana bagi dia melekat ha. Kalau tidak nanti dia tak melekat. Sebab kita nak ni kan. Okey. Kita angkat dia. Okey. Akak alaskan kertas. Ni plastik. Dia melekat nanti kalau dekat ni. Sebab ni kan kayu kan. Kata pakai plastik dia tak melekat. Senang sikit. Orang kata. Ni. Kita lebih-lebih. Senang dia tak ada kena dekat apa kata kertas. Dekat apa? Dekat dulang tu. Okey. Okey. Lagi. Yang ni dalam mungkin dalam 5 keping kot. Akak buat. Tak banyak sangat. Ni patukan. Okey. Kalau tak ada telur,
Tak tahu lah pakai tepung ke. Orang kata dia melekat tidak. Tapi telur dia memang melekat kan. Okey. Nak kasi dia orang kata melekat betul ha. Kalau tidak nanti dia tak melekat. Okey. Lepas tu kita tekankan betul-betul. Kasih dia apa? Sama dekat dia punya. Nanti kita nak potong kan. Kata dia sama aja. Okey. Okey, ni dah tiga. Nanti nak buat sampai habis. Nanti okey, saya nak potong. Okey, ni. Okey, kita angkat. Tu dia tak melekat. Kalau tidak tadi kan, dia melekat kan? Tadi ulang kan? Okey, kita biarkan dulu sekejap. Okey, nanti saya nak potong. Okey. Nak letakkan tu, kita punya habiskan. Okey, dia dah siap. Orang kata semua dah tampal tu, kita potong dulu. Jangan pula goreng. Dia apa satu ketul satu ketul. Nanti kita nak makan nanti susah kan. Okey, kita potong macam ni. Kita potonglah. Orang kata nak panjang-panjang boleh, nak kenik-kenik halus-halus pun boleh, terpulang. Yang ni ikut macam ni je. Buat macam orang kata apa? Bentuk apa ni? Segi empat empat apa? Empat sama ke, empat tepat ke? Okey. Goreng orang kata sampai dia garinglah. Kalau nak gulung pun boleh, terpulang lah. Kata masing-masing punya apa cita rasa. Yang ni saya potong macam ni je. Okey. Potong tu, saya goreng. Okey. Kuali dengan apa minyak lah. Kena panaskan dulu. Kalau tidak nanti dia tak panas pula. Kena kuatkan. Okey. Kita gulungkan dia. Dia orang kata kuning tu. Lepas tu dah boleh angkat. Saya nak guna sampai habis. Ini orang kata duduk tengok televisyen ke, lepas buka, boleh makan. Okey. Ini saya balikkan dah. Mana yang dah tu, boleh balikkan. Dia tak lama boleh kopiang kan? Sekejap je kan? Okay. Dah ni. Dah kuning-kuning ni. Cepat-cepat angkat. Okay. Dia orang kata tak. Dia kena sejuk kan? Sebab orang kata dia apa ya? Orang kata kulit kopiang kan? Dia mesti nak garing, nak apa. Ni macam ni. Warna dia. Okey. Tertikan dan kita buat sampai habis. Okey, ni kat gulung. Gulung dia orang kata dia tak makan ruang kan? Gulung aja. Gulung cantik sikit dia orang kata dia apa? Dia kata ni ambil telur ni, kata gamkan balik. Kalau tidak nanti dia tak melekat dia pula nanti. Kata dia okay, kita gulung. Kita apikkan dia dulu betul. Lepas tu baru kita potongkan dia. Okey, dah siap. Okey, kita buat macam ni. Yang tu dah separuh yang dah goreng. Yang ni lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Ni orang kata tak buat banyak lah. Orang kata dalam 5 apa? 5 ketul aja. Lepas tu kita goreng lah. Nanti dia apa macam orang kata bentuk. Macam pusing-pusing tu. Dia macam orang kata popiang juga orang kata. Tapi ni popiang apa? Siwi. Okey. Kita tepikan. Yang ni dah siap goreng sini. Sekejap aja kita balik-balikkan dia. Dia dah kuning dah. Api orang kata jangan panas. Jangan besar sangat. Tidak kena hangus pula. Sekejap aja. Tu ada orang kata ada 2 besi. Yang panjang ada. Yang gulung pun ada. Okey. Yang ni ada perasa. Kalau yang kosong tu tak tahulah. Ada rasa. Sebab dia rasa biasa je kan. Yang ni ada rasa paprika. Okey. Mana yang dah siap tu. Kita angkat. Kena sejukkan dulu. Baru orang kata boleh simpan dalam. Apa? Dalam balang. Kalau tidak nanti. Susah nanti dia nak. Orang kata lemau pula nanti. Kita buat lain pada yang lain. Siwi goreng pula. Okey.
Okay, kita biarkan dulu sejuk, nanti baru kita hidangkan dalam pinggan. Okey, dah habis. Kita biar dulu dia sejuk, nanti saya nak hidangkan dalam pinggan. Ni dah siap dah ni. Kita aturkanlah. Kata yang apa yang bentuk ayam panjang, kita letakkan tengah. Kata ni orang kata duduk makan televisyen dah habis dah ni, tak sempat orang kata nak buat raya. Yang orang kata yang gulung-gulung ni, kita aturkanlah tepi-tepi ni. Dia cantik, dia macam apa rupanya. Apa ni apa nama kita nak panggil ni? Ada gulung-gulungnya. Lawa orang kata. Ni orang kata nak buat makan aja, tak buat untuk raya. Nanti kalau nak buat untuk raya, nanti saya buat lebih sikit. Ni pun kata kena buat banyak. Kalau tidak nanti sikit pula kan. Dia taturlah kata. Boleh juga nak buat apa-apa dengan kulit popiah ni, macam-macam boleh buat kan. Okey, inilah hasilnya seaweed goreng ataupun rumpai laut goreng. Okey, selamat mencuba. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.